Shalom, happy Sunday untuk kebaktian jam 10.30. Are you ready to worship God? Excited hari ini di rumah Anda masing-masing, di tempat Anda masing-masing, kita akan memuji penyembah Tuhan. He is the God Omnipresence, Allah yang Maha Hadir. Excited banget untuk dengar message daripada Pastor Nico dan juga nanti ditutup oleh Pastor Tibi Oro. Dan saya percaya hari ini buka hati, buka semuanya saudara, biarlah Tuhan menjamah setiap kita, jaga hati, biar damai sejahtera Tuhan turut atasmu. Let me pray. Father, I pray this special Sunday service. Kami percaya inilah waktunya kami merasakan hadirat-Mu. Jamah kami, sembuhkan kami, angkat setiap ketakutan di dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Amen. Enjoy the service, let's worship God together. Shalom, sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita di rumah kita masing-masing. Tapi sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jemaat tetap dapat memberikan persembahan secara online melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Yang kedua, ibadah online Growth Center Church akan tetap diadakan pada jam-jam berikut ini, 10.30, 13, 15, 17, dan 19. Dan yang terakhir, rumah doa pada tanggal 28 Maret 2020 ditiadakan. Selain itu, ada beberapa fitur yang dapat Anda gunakan selama ibadah online ini berlangsung, yaitu 1. Live prayer, 2. Fitur chat bersama, dan 3. Online Bible. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, Growth Center Church. Halo. Buat semua jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, baik yang di Manado, sekali lagi kami mengucapkan shalom. Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik, saudara, Tuhan Yesus selalu baik. Ini ibadah online kita yang pertama, boleh kasih tepuk tangan buat nama Yesus. Saya percaya kita akan tetap memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan sembah Tuhan. Haleluya. Sebab di segala perkara Tuhan begitu baik. Amin. Mari nyanyikan ini bersama-sama. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, yang kan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan kain. Haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, Haman singilah, ku kan bersuka. Oh, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Oh, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Oh, rahmat-Nya baru bagiku.
Tuhan, kami percaya pengharapan kami ada dalam Engkau, Tuhan. It's Jesus. Our hope is in You, Jesus. Saudara, dimanapun kau berada, come on, let's worship Him. Mulai sembah Dia. My hope is in You, Jesus. My hope is in You, Lord. My hope is in You, Jesus. My hope is in You, Lord. Jesus. My hope. Spirit of hope,
Yes Lord, kami katakan Kau baik Tuhan. Dalam segala situasi Tuhan, kami boleh rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari ini Tuhan ada pemulihan yang dari Tuhan. Kami tahu hari ini ada kesembuhan. Kami tahu hari ini ada pengharapan yang baru Tuhan. Kami bersyukur gak ada suatu pun ya Bapa yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang ikut beribadah secara online Tuhan. Berkati ya Bapa setiap jemaat-Mu Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan ada jawaban-jawaban doa Tuhan. Bapa, kami boleh alami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai setiap jemaat-Mu semakin dahsyat di hari-hari ini. Jadi terang di tempat yang gelap sekalipun ya Bapa. Mari Bapa, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam segala tanggung jawab Tuhan yang kami harus jalani di hari-hari ini ya Bapa. Mari Engkau terus yang buat setiap jemaat-Mu berbuah-buah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, gak ada ketakutan ya Bapa di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Karena kasih-Mu menutupi ya Bapa setiap ketakutan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Niko Nyotora Harjo Tuhan. Terima kasih untuk gembala sidang yang takut akan Engkau, yang sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mendukung ya Bapa di hari-hari ini Tuhan. Kau pakai semakin dahsyat Tuhan untuk penuaian yang besar ya Bapa di masa ini Tuhan. Engkau urapi ya Bapa suaranya menyuarakan kebenaran-Mu Tuhan di hari-hari ini. Karena kebenaran-Mu akan membebaskan banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Kau pakai buat penuaian di Indonesia dan di bangsa-bangsa ya Bapa. Beserta dengan Ibu Hermin berkati ya Bapa seluruh keluarga. Ada kesehatan yang dari Engkau, kekuatan yang dari Engkau, perlindungan yang sempurna ya Bapa atas Paniko ya Bapa dan segenap keluarga besarnya Tuhan. Juga untuk keempat wakil gembalanya, mari Bapa, Engkau yang terus urapi Tuhan. Ada kesatuan hati, ada kekuatan, kesehatan, perlindungan buat keluarga besar ya Bapa. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh melayani Engkau Tuhan dan melaksanakan amanat agung di masa ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati-Mu ya Bapa atas gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita juga berdoa untuk lead pastor kami di tempat ini, untuk Pastor Andi Cokro. Dimanapun beliau berada Tuhan, kami percaya Kau pakai dia semakin heran menyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar ya Bapa. Berkati ya Bapa dengan roh hikmat, roh wahyu, terlebih lagi hati-Mu ya Bapa. Terus melekat ya Bapa atas pastor kami ya Bapa. Juga untuk wakil Bapa dari pastor, lead pastor kami di tempat ini Tuhan. Untuk Pastor Doni dan keluarga, untuk Pastor Monty dan keluarga, untuk Pastor Timmy dan segenap keluarga ya Bapa. Pakai mereka lagi
lebih dahsyat lagi ya Bapa, untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Engkau pakai setiap pelayanan mereka untuk berbuah-buah ya Bapa. Terima kasih perlindungan yang sempurna dari Tuhan ada ya Bapa atas pemimpin-pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mari saudara semua, kita angkat tangan kita, kita berdoa buat Indonesia. Shikira bakara takara, shikira bakara takara, shikira bakara. Kami berdiri atas Indonesia. Kami merendahkan diri kami ya Bapa. Kami berdoa, kami mencari wajah-Mu. Kami berbalik dari jalan yang jahat Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami katakan dari Sabang sampai Merauke, Shalom Indonesia. Kami katakan damai sejahtera yang melebihi segala akal ada atas Indonesia. Darah Yesus tutup bungkus bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan kami, buat Pak Presiden, buat Wakil Presiden. Mari Bapa kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya marifat yang dari Kau turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk para menteri kabinet, gubernur, aparat pemerintah dari pusat sampai daerah ya Bapa. Setiap keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kerajaan-Mu Tuhan di dalam. Every world comes great.
iman saudara. I am who you say. Declare lagu ini dengan iman. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has come. Sing it one more time. You are my champion. Giants fall, you said, undefeated. Every battle you fought. Thank you, Lord. And I am who you say I am. Jesus. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated with the one who has conquered it all. You have conquered it all. Oh my Savior, my Savior, you have conquered it all. You have conquered it all. You have conquered it all. Tuhan, kalahkan semua karena enggak ada yang lebih besar dari Engkau. Hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya karena Engkau Tuhan yang udah kanker semuanya Tuhan. Makasih banyak Bapa. Biar Tuhan mau urapi kami hari ini. Biar Tuhan mau beracara buat kami dimanapun kami berada hari ini. Apapun keadaan kami hari ini. Karena hari ini kami tahu kami punya Tuhan yang pemenang. Tuhan yang lebih daripada pemenang. Dan Tuhan akan membuat kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Makasih banyak Bapa. Tuhan urapi sepanjang online service kami hari ini Tuhan. Makasih banyak Bapa untuk firman yang akan kami dengar. Biar Tuhan mau urapi kami semua. Baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami percaya Tuhan lebih besar Tuhan daripada segalanya Tuhan. Engkau melebihi segala dimensi. Engkau melebihi ruangan. Engkau melebihi waktu Tuhan. Engkau bisa beracara dimanapun, kapanpun dengan cara yang luar biasa. Tuhan jamah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima sesuatu yang besar. Yang bukan cuma menenangkan kami. Tapi juga memenangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama umat Tuhan dimanapun saudara berada sama-sama katakan amin. Yes, selamat berjumpa saudara dengan Growth Center Home Service saudara. So welcome home, tapi kali ini literally at your home. Halo, kasih dada dong buat saya. Saudara, saya harap saudara baik-baik aja, saudara dengan semua keluarga. Semuanya baik-baik, saudara semuanya sehat-sehat. Karena kami tahu gak mudah buat saudara, buat kami juga semua. Kami memasuki masa yang berat, saudara memasuki masa yang berat. Makanya Kamis kemarin saudara, Pastor Andi malam-malam telepon saya. Kami berdiskusi dan akhirnya kami putuskan
untuk menunda seri GC 7.0 kita untuk sementara. I know, padahal tinggal terakhir God's Culture dan saya sebenarnya udah excited banget sharing tentang God's Culture 2020, honor everyone saudara. Tapi kami percaya hari ini ada sesuatu pesan khusus yang saudara harus dengar buat saudara dan buat kami juga untuk menguatkan kita semua di masa yang berat ini saudara. Tapi sebelumnya kita dengar pesan yang luar biasa yang akan menguatkan kita dari gembala sidang kita, Pastor Nico. Selamat menyaksikan. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun, di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu, dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita
sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan, karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja, jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari, di mana yang mati berjumlah 70 ribu orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mesbah bagi Tuhan agar tulah ini berhenti. Daud membuat mesbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mesbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mesbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mesbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus, dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi,
akan terjadi tiga tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya tiga tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Hank Kuhneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda, yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke, mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil adakah gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sand Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80 ribu kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sand Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sand Brasil dilakukan hanya satu hari, yaitu tanggal 8 Februari 2020. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan, sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya
Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang Pentakosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu, Tuhan. Tuhan, pesanmu. Kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau berikan pada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis yang hari-hari ini sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Saudara siap, saudara kuat. Hadapi apa yang terjadi di depan sana. Tadi Pastor Nico bilang akan ada goncangan, saudara. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat yang terjadi sekarang-sekarang ini, kita bisa bilang kita sudah ada di dalam goncangan. Dan goncangan ini membuat segala sesuatu yang udah kita rencanakan jadi gak berhasil, jadi membingungkan. Yang tadi kita pikir pasti ada, jadi gak ada. Dan kita akhirnya jadi khawatir, saudara, termasuk dan terutama mengenai masa depan kita. Kita jadi takut sama hari esok, saudara. Dan itu yang ketakutan selalu membuat dalam diri kita, kita khawatir sama hari esok. Karena manusia mungkin, saudara, ya. Kita takut sama apa yang kita gak tahu. Dan salah satu yang paling tidak kita ketahui adalah hari esok. Dan Tuhan Yesus tahu itu, saudara. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia takut sama hari esok. Manusia khawatir sama hari esok. Makanya di doa Bapa Kami, saudara, Tuhan ajar kita untuk berdoa, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara dengar, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, saudara, di tengah ketakutan manusia terhadap hari esok, Tuhan perkenalkan satu prinsip kerajaan yang namanya hari ini. Di tengah kita khawatir, aduh besok gimana, nanti gimana, aduh pekerjaan besok gimana, aduh karir besok gimana, aduh dolar besok gimana, aduh makanan jatah gimana besok, masih ada atau enggak. Di tengah ketakutan manusia tentang hari esok, Tuhan Yesus ajarkan kita untuk minta sama Bapa hari ini. Bahasa Inggrisnya, give us today our daily bread. Daily bread, saudara. Roti hari ini. Bukan untuk tahun depan, bukan untuk bulan depan, bahkan bukan untuk satu minggu ke depan. Tapi daily bread, roti sehari-hari. Roti untuk hari ini. Tuhan mau kita fokus sama roti hari ini. Dan Tuhan percaya, Tuhan yakin, Tuhan bilang di doa Bapa Kami bahwa roti hari ini cukup buat kita. Kenapa Tuhan yakin sekali, saudara, roti cukup untuk hari ini? Karena kalau kita baca di Matius 6, saudara, di Matius 6 ayat 11, saat Tuhan bilang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bahasa Inggrisnya, give us today our daily bread. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus refer apa yang kita minta sebagai daily bread, saudara. Di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 35. Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, akulah apa, saudara? Roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus ternyata adalah roti hidup, saudara. Jadi kalau dari tadi saat doa Bapa Kami, Tuhan ajar kita untuk berdoa, minta roti untuk hari ini, for our daily bread, artinya Jesus is our daily bread.
daily Jesus, Tuhan Yesus setiap hari. Jadi artinya kalau Tuhan Yesus minta kita fokus untuk roti hari ini, artinya Tuhan Yesus mau kita fokus sama Yesus hari ini. Karena itu kayak yang saya bilang tadi saudara, manusia, kita terlalu pusing, kita terlalu khawatir sama hari esok. Nanti gimana? Besok gimana? Aduh, besok virus udah sampai mana nih? Kita khawatir sama masa depan. Dan akhirnya konsekuensinya kita sering melewatkan apa yang ada hari ini. Bahkan kita sering sekali melewati hal-hal baik yang Tuhan kasih hari ini. Termasuk kita melewati our daily bread. Kita melewati roti hari ini buat kita. Kita melewati Yesus hari ini buat kita. Karena kita sibuk, kita coba planning sana sini. Dan Tuhan bilang, anakku, masa depan itu bukan kamu yang punya. Makanya kita goyang, saudara. Makanya kita takut karena kita mencoba pegangan sama apa yang belum ada hari esok. Kita coba lihat apa yang belum ada hari esok. Makanya kita takut, saudara. Dan makanya saya bersyukur sekali waktu saya temukan kebenaran ini, saudara. Tuhan minta kita fokus sama Tuhan Yesus hari ini dulu, saudara. Pastor Nico tadi bilang soal membangun mesbah, saudara. Mumpung lagi work from home, kenapa gak kita bangun mesbah kita hari ini? Saudara punya lebih banyak waktu di rumah. Dan mungkin beberapa waktu belakangan ini saudara sibuk mengejar hari esok. Karena saudara anxious, karena saudara gak tahu apa yang terjadi di masa depan. Saudara berlari begitu rupa untuk sesegera mungkin mencapai hari esok. Dan saudara melewatkan hal-hal baik hari ini. Termasuk melewatkan Yesus hari ini. Kita cuma pikir Yesus tuh ada di masa depan atau bahkan cuma di masa lalu. Tuhan Yesus bilang minta roti hari ini. Our daily bread, daily Jesus. Yesus setiap hari, artinya mulai dari hari ini. Saya mau ajak saudara hari ini sederhana sekali saudara. Di tengah ketakutan kita terhadap hari esok, nanti gimana. Mau gak kita seperti yang Pastor Nico bilang tadi, kita bangun mesbah saudara. Bangun mesbah hari ini. Saudara, rem sebentar. Semua kesibukanmu, semua kekhawatiranmu untuk mengejar hari esok. Mau gak kita stop dulu hari ini? Dan kalau saudara bisa stop, saudara bisa lihat dengan detail. Kalau Tuhan gak pernah tinggalkan kita, saudara. Saudara bisa lihat dengan detail tangan Tuhan jaga hidup saudara baik-baik. Tuhan baik sama saudara, Tuhan adil, Tuhan gak curang sama kita. Asalkan kita mau berhenti dan kita mau menikmati Yesus hari ini. Kita coba nikmati Yesus hari ini. Yes, benar, sosial media berita menakutkan sekali. Dan itu bukan salah, itu fakta, itu data. Tapi bisa gak di atas itu kita cari Tuhan kita, saudara. Tuhan yang ada di, Tuhan yang menguasai semuanya. Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Tuhan yang lebih besar dari virus. Tuhan yang lebih besar dari ketakutan. Kita cari Yesus hari ini. Kita nikmati Yesus hari ini. Kita coba tutup kuping kita sama suara-suara yang kita gak perlu dengar dulu. Karena kita mungkin udah terlalu sering dengar suara-suara itu belakangan ini. Kita cuma mengucap syukur Tuhan. Makasih buat hari ini. Kita nikmati hari ini. Amin, saudara. Dan gimana soal hari esok, Pastor? Kan hari esok harus dipikirin juga. Kita kan gak boleh cuman hari ini aja. Nanti jadi gak disiplin kita. Nanti kita jadi reckless. Karena kita gak ada planning, kita gak ada persiapan. Apakah Tuhan gak peduli dengan hari depan? Apakah Tuhan gak peduli dengan hari esok? Sampai Tuhan cuma suruh kita berdoa untuk minta roti hari ini. Enggak, saudara. Kalau saudara mengerti indahnya prinsip hari ini, if you understand the beauty of the principality of give us today our daily bread, roti hari ini. Kalau saudara mengerti ini, saudara bisa bangun pagi, saudara perhatikan, saudara bisa bangun pagi, saudara bisa fokus sama Tuhan Yesus hari ini. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini, for my daily bread. Untuk engkau hari ini. Aku gak mau pusingin dulu sama besok. Aku gak mau pusingin dulu sama apa yang udah terjadi kemarin. Aku mau menikmati engkau hari ini. Itu fokus saudara. Saudara memperhatikan dengan baik-baik.
saudara memperhatikan dengan detail apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita hari ini. Enggak usah jauh-jauh saudara, enggak usah jauh-jauh kita perhatikan, kita coba perhatikan hari esok, enggak usah kita bersedih, kita mengingat-ingat hari lalu. Hari ini, kita bersyukur, kita nikmati Yesus hari ini. Dan kita akhirnya tanpa kita sadar kita bisa bilang, aduh Tuhan ternyata baik ya. Ternyata Tuhan masih peduli sama aku ya. Ternyata Tuhan gak tinggalkan aku ya. Dan kita bisa angkat tangan, kita bisa bersyukur, makasih Tuhan Yesus. Lalu kita tidur. Besok pagi, yang artinya sudah jadi hari ini, saudara nangkep? Ya kan? Ini keindahan daripada hari ini saudara. Besok sudah jadi hari ini. Saudara bangun, saudara ulang prosesnya. Saudara bangun, saudara fokus sama Tuhan Yesus. Dan saudara bisa lihat kebaikan Tuhan Yesus hari ini. Dan saudara bisa angkat tangan, saudara bilang makasih Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan baik. Masa depan emang aku belum tahu. Aku gak tahu tentang hari esok. Tapi hari ini, makasih Tuhan baik sama aku. Seperti hari ini contohnya saudara. Saudara bisa kumpul sama keluarga. Sama mungkin teman-teman yang engkau kasihi. Itu berkat Tuhan hari ini saudara. Kita nikmati hari ini. Dan saudara selesaikan hari ini, saudara tidur, saudara bangun besok lagi, besok sudah jadi apa saudara? Hari ini. Begitu seterusnya. Saudara nangkep ya patternnya. Ini makanya saya bilang ini indahnya saudara. This is the beauty of our daily bread. Indahnya punya Yesus yang peduli sama hari ini. Jadi bukan Yesus gak peduli sama hari esok. Kita lakukan itu, akhirnya di satu titik saudara sadar, wah, ternyata Tuhan ada ya setiap hari ya. Tuhan ada waktu itu. Tuhan ada kemarin. Tuhan ada hari ini. Dan artinya kalau Tuhan masih ada hari ini. Tuhan akan ada hari esok saudara. Enggak perlu khawatir sama hari esokmu. Tuhan bilang fokus sama hari ini. Fokus sama aku hari ini. Bukan karena Tuhan enggak peduli sama hari esok. Karena ternyata Tuhan sudah ada di hari esok. Cuman pertanyaannya kita mau menikmati Yesus enggak hari ini? Karena kita tahu Tuhan itu bukan Tuhan yang cuma sekedar konsep. Tuhan mau punya relationship sama kita saudara. Makanya Tuhan bilang anakku jangan pusing sama yang besok-besok. Hari ini dulu aja. Aku ada hari ini. Aku akan ada hari esok. Hari ini saudara, kita gak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita gak tahu dan kita mungkin gak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi sekarang saudara, kita tahu siapa yang ada di hari esok. Dan buat saya itu lebih penting. Tahu ada Tuhan di hari esok lebih penting daripada tahu ada apa di hari esok. Karena saat Yesus ada di hari esok saya semua beres. Karena Tuhan lebih dari semuanya. Tuhan sayang sama saya. Saya sudah bertahun-tahun hidup dengan semua permasalahan. Tapi Tuhan masih setia. Saya masih ada di tempat ini. Saudara masih ada di rumah. Saudara masih kumpul sama keluarga. Tuhan setia setiap hari sama saudara. Nikmati your daily bread hari ini saudara. Nikmati your daily Jesus hari ini. Jangan pusing dulu saudara. Jangan pusing sama yang lain. Jangan pusing sama hari esok. Kita fokus sama hari ini. Kita nikmati Yesus hari ini saudara. Karena Yesus ada hari ini. Yesus juga ada hari esok. Dan Tuhan pegang kita sungguh-sungguh saudara. Seperti di Yesaya 41, saya sudah selesai. Saya panggil pemusik. Ini bukti, saudara. Saudara jangan khawatir sama hari esok. Karena ini bukti Tuhan setia sama kita, saudara. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tuhan bilang jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Buat saudara yang takut hari ini. Saudara dengar bukan saya yang ngomong. Tapi Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan yang lepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Keluar dari semua tekanan. Keluar dari semua teror. Tuhan yang lepaskan semua umat manusia sampai detik ini. Dari semua kesusahan kita. Dengan keadilannya. Dengan tangannya yang kuat. Tuhan bilang sama saudara hari ini. Jangan takut. Aku pegang tangan kamu. Kamu bangun. Kamu cari your daily bread. Kamu
kamu gapai aku, kamu pegang roti itu, kamu pegang aku pegang tanganmu. Dan dia bilang, saudara, jangan takut, aku yang tolong engkau. Dengan semua ketakutan kita akan hari esok, jangan takut, Tuhan yang tolong kita. Dengan semua masalah, mulai dari kesehatan sampai sekarang, mulai ternyata masalahnya jadi masalah ekonomi, saudara. Tiba-tiba jadi masalah politik, tiba-tiba jadi masalah sosial. Kita salah-salahan satu sama lain, karena online, karena offline. Ada yang bilang kurang hikmat, ada yang bilang kurang iman. Kita, sosial kita jadi terpengaruh luar biasa. Tuhan bilang, jangan takut. Aku yang tolong engkau. Manusia memang gak bisa tolong engkau. Program-program mungkin gak bisa tolong engkau. Yes, aku tahu kok, virus ada, itu real. Angka-angka yang menyeramkan yang kita tahu, itu ada, itu real. Tapi aku di atas semuanya, karena aku Tuhan, dia bilang. Dan aku Tuhan bukan yang cuma asik di atas, aku mengulurkan tangan aku hari ini. Will you grab my hand, said the Lord. Will you grab my hand, said the Lord. Cause I'm waiting for you. Aku tunggu engkau pegang tanganku hari ini. Karena kalau kamu pegang tanganku hari ini, kamu tahu kamu aman. Karena aku yang tolong kamu. Hari ini, besok, sampai seterusnya, sampai engkau tutup umurmu, sampai engkau udahi usiamu, aku Tuhan yang selalu setia sama kamu. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Ada lagu lama di Kidung Jemaat yang menguatkan saya sekali, saudara. Saya ingin kita, sebelum saya tutup, kita worship Tuhan sekali lagi. Kalau sebelum saudara dengar ini, saudara worship dengan agak ada ketakutan, dengan ada keraguan, saudara mungkin angkat tangan di rumah, saudara mungkin tutup mata saat saudara menyanyi, tapi di dalam hati saudara kayak, aduh Tuhan, tapi aku takut, besok gimana. Saya berdoa hari ini saudara dapat kekuatan, karena ini bukan kata-kata manusia, ini firman Tuhan. Dia bilang, aku akan pegang tangan kamu, kamu jangan takut anakku. Kita nyanyikan ini, saudara, bersama-sama, biar kita masuk ke dalam penyembahan lebih lagi. Saudara, nyanyikan ini dengan imanmu, karena saudara tahu, saudara mungkin gak tahu tentang hari esok, tapi sekarang kita tahu siapa yang ada di hari esok, dan itu cukup buat kita. Namanya Yesus, saudara. Let's go, come on church. Takutkan hari esok, namunlah kaku tegak, bukan sur yang ku harapkan, karena sur yang akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam Honey.
Memang gak tahu Tuhan, dan kami mungkin gak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi dengan diri kami, keluarga kami, keadaan, keuangan kami. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi hari ini kami tahu Tuhan, ada Tuhan di depan sana. Namun terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Kami mau pegang tangan Engkau Tuhan, karena Engkau terbukti setia, Engkau terbukti baik, Engkau terbukti adil, Engkau terbukti tidak pernah curang sama kami Tuhan. Saat ini kami angkat tangan kami, bukan cuman untuk kami berserah, tapi kami angkat tangan kami karena kami mau raih tangan-Mu Tuhan. Kami mau raih tangan-Mu. Karena kami tahu tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Dan kami gak kekurangan, kami gak ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga, Tuhan bela, Tuhan lindungi kami. Haleluya, sama-sama kita katakan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Kita online tapi bukan berarti kita tidak mendoakan saudara-saudara kita yang butuh. Kita akan tetap berdoa saudara untuk prayer request kita. Jadi kalau boleh saudara, saya ajak saudara untuk tetap angkat tangan saudara, arahkan ke layar laptop, layar komputer saudara. Tuhan bisa bekerja lintas dimensi, lintas medium saudara. Kita berdoa sama-sama, kita dukung saudara-saudara kita yang perlu kekuatan, yang perlu jawaban hari ini. Bapak kami berdoa, come on church. Bapak kami berdoa, kita dukung, come on church. Jakarta, Manado, di setiap kota. Ini saudara kita, saudara. Ini teman-teman kita sendiri. Ini orang-orang di rumah kita sendiri. Kami berdoa Tuhan, supaya anak-anakmu sembuh dari pneumonia dan kanker. Pulih dari koma dan biaya tercukupi. Keluarga sehat, dijauhkan dari virus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bebas dari lesbian dan LGBT. Pekerjaan dan usaha diberkati. Dapat pekerjaan baru. Rumah dan gudang cepat laku. Lulus ujian CPNS, lulus interview kerja di rumah sakit, pemulihan keuangan, dapat pasangan hidup, bisa punya rumah sendiri dan bisa menikah tahun depan, cepat punya keturunan, pemulihan keluarga, dapat fellowship ke Amerika. Kami satu hati berdoa, Tuhan jawab, Tuhan jamah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan jawab doa, Tuhan jawab semuanya, Tuhan setia. Kami mengucap syukur Tuhan gak tinggalkan kami di keadaan kayak gini, di keadaan yang menakutkan kayak gini. Tuhan terobos ketakutan itu. Di tengah teror, Tuhan terobos teror. Di tengah kebingungan, Tuhan terobos kebingungan. Karena Engkau Yesus adalah Tuhan. Kami mengucap syukur buat Engkau. Sebelum kita mengakhiri online service kita, mari kita angkat kedua tangan kita. Come on, Grow Center. Di nama dimanapun kau berada, kita angkat tangan kita. Kita siap terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Grow Center, umat yang tidak takut akan hari esok. Pulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus,
beserta dengan persekutuan yang begitu manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai saat Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita umat Tuhan dimanapun saudara berada sama-sama katakan amin. Happy Sunday Church. Sampai jumpa. Masih online saudara. Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Church. See you next week online. Suka suka karena Tuhan. Oh, 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 rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, tiada duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan kalian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari. Oh, 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 dia ganti duka.